Sama sekali kita tidak ada rasa benci terhadap pemimpin kita yang termasuk kepada suara-suara Pak. Kita tetap berhubungan dengan baik, kita tetap menjaga kontak dengan baik. Tetapi dalam menghadapi masalah sekarang ini, kita mengharapkan beliau untuk sementara melepaskan kegiatannya, melepaskan tugasnya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Dan saya yakin semua kita tidak ada merasa, tidak menaruh kebencian dan sebagai kemarahan, dan kita juga sudah berangkat ke depan bagaimana memimpin partai ini dengan penuh rasa kebersamaan, rasa persatuan, rasa kasih sayang, karena kita ingin menjadikan bangsa ini, negara ini lebih makmur, lebih baik, lebih sejahtera, dan umat ini lebih sejahtera, dan umat ini menjadi umat yang wasato, umat yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Semua ini adalah bukan karena kebencian pada seseorang, tapi hanya ingin partai, partai yang kembali meraih. Betapa malunya jika kita justru isinya kiai-kiai, tokoh-tokoh yang hebat-hebat terus partainya merosot begini. Satu. Kedua, kami tidak bisa menahan gejolak, protes, suara, usulan dari berbagai pihak, ribuan. Sehari itu bisa 200 yang namanya WA dan lain sebagainya. Dan kami bukan sehari dua hari, sekali dua kali pertemuan. Tidak kurang dari 10 kali. Itu di luar WA, di luar telepon. Pertemuan di Jakarta, pertemuan di Cirebon, pertemuan di Semarang. Berulang kali menanggapi gejolak ini. Makanya kalau di dasar niat yang baik, insya Allah akan kita dapatkan. Terima kasih pada rekan-rekan Peres. Dan tolong jangan dipelintir, soalnya pinter-pintirnya. Diputuskan dalam rapat pengurus harian tadi siang hingga sore hari ini yang mengamanatkan kepada saya untuk mengisi lowongan jabatan menjadi PLT Ketua Umum. Atas dukungan doa para kiai yang ada di majelis ini, maka bismillah saya akan bekerja keras untuk bagaimana Partai Persatuan Pembangunan sebagai warisan para ulama ini bisa bangkit di pemilu tahun 2024 yang akan datang.